Jahannam itu sejahat-jahat tempat tinggal, waliyadu billah. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu. Okey, sebelum tu ya, kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abdan fi jahannam la yunadi alf sanatin ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan fayaqulu Allah li Jibril izhab fa'tini bi abdi hadha فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون فيرجو إلى ربه عز وجل فيخبره. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang hamba Allah, ada seorang hamba Allah duduk dalam neraka Jahannam. Dia menyeru dengan nama Allah selama 1,000 tahun. Ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, wahai Tuhan yang pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha bersimpati, Tuhan yang maha pengkurnia. Menyeru selama berapa tahun? 1,000 tahun. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Kita haraplah, saya harap sangatlah ya, bila kita cakap benda tu, kita betul-betul memang kita takut neraka ni kan. Dan Allah maha mengetahui apa dalam hati puak kita ni tuan-tuan. 1,000 tahun dia mengeluh, dia menyeru, ya Allah, Tuhan yang maha berlemah lembut. Maka Allah berfirman kepada Jibril, izhab fa'tini bi'abdi hadha. Wahai Jibril, kau pergi cari mana satu hamba aku ni. Lama dah aku dengar dia minta, 1,000 tahun. Pergi cari dalam neraka. Tak pasal-pasal Jibril masuk neraka, tuan-tuan. Pergi nak cari siapa yang sebut, ya Hannan, ya Mannan. Jibril masuk-masuk, tengok-tengok ahli neraka ni ramai sangat. Ya Allah, ramai, semuanya menangis. Dengar suara tu tapi tak tahu daripada mana. Dah ramai sangat ni, ha? Neraka besar bang, bukan kecil-kecil. Orang dalam neraka pun besar-besar bangun, bukan kecil-kecil. Kan, digandu-gandukan besar badan neraka, ahli neraka ni. Bayangkan, disebutkan dalam tafsir, neraka tu diibaratkan macam kawah. Kawah yang ada 70 ribu rantai. Setiap satu rantai ni, semua keliling kawah tu ada 70 ribu rantai. Setiap satu rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat, tuan-tuan. Kau bayang besar mana? Tak payah bayang lah. Confirm tak terbayang, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi ramai sangat. Maka malaikat Jibril kata, ya Allah, tak jumpa, ramai sangat, tak tahu mai mana suara tu. Fayarju ila rabbih fayaqulu Allahu azza wa jalla i'tini bihi fa innahu fi makanin kadha wa kadha. Lalu Allah berfirman, Jibril, kau pergi dekat situ, ada hamba aku, kau pergi. Malaikat pun pergi. Fayaji'u bihi fayuqifuhu ala rabbih azza wa jalla fayaqulu lahu, ya abdi, كيف وجدت مكانك فيقول يا ربي شر مكان شر مكان او شر مكان فيقول رد عبدي فيقول يا رب ما كنت ارجو اذا اخرجتني منها ان تردني فيها فيقول دع عبدي. Lalu dibawalah hamba ni yang gentong ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tanya kepada dia, wahai hambaku, bagaimana kau dapati tempat tinggal kau dalam neraka? Apa kata dia? Ya Allah, sejahat-jahat tempat, seteruk-teruk tempat tinggal. Ya, sedih, menangislah dia ni. Maka apa kata Allah kepada malaikat? Ruddu abdi. Jibril, masukkan balik dia dalam neraka. Aduh. Masukkan balik dia dalam neraka. Lalu apa kata hamba ni? Ya Rab. Ya Allah. Makutu arju, aku mengharapkan ketika kau mengeluarkan aku daripada neraka, kau tak kembalikan aku. Harap-harap aku lepaslah, ya Allah. Dia doa macam tu. Dan dia keluar perkataan tu dengan izin siapa? Allah. Lalu apa kata Allah? Fayaqul da'u abdi. Wahai malaikat, biarkan dekat sini. Keluarlah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa dia? Yang masuk neraka 1,000 tahun. Satu hari sama dengan 1,000 tahun. Jadi tuan-tuan, ya Hannan, ya Mannan, ini nama Allah Subhanahu wa taala.
kita banyak-banyak dah sebut. Kita sebut-sebut tapi bukan kita dalam neraka tu, insya-Allah. Nauzubillah min zalik.